Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review 3 figura daripada Bobo Boy dan Liao Liao. Ha, diorang ni collaboration eh. Ha. Aku nak cerita korang, aku beli ni seminggu sekali lah sebab dia memang keluar seminggu sekali pun. Ni minggu pertama Bobo Boy Duri. Minggu kedua Bobo Boy Solar. Mantap kan? Minggu ketiga adalah Bobo Boy Ice. For you guys. Memang mantap lah. Kita review ni eh. Review Bobo Boy Duri dulu eh. Ini aku ada dah buat video masa itu. Memang banyak gila dia punya view. Terima kasih korang. Korang memang terbaik eh. Ya. Okey, ini dia punya Bobo Boy eh. Warna. Warna hijau baju dia, lepas tu ada hitam-hitam sikit. Ha, ni sarung tangan dia, korang tengok ada duri-duri kan. Mantap kan. Ha, ni logo dia. Korang tengok logo dia. Aku suka logo dia ni. Nampak HD. Lawa guys. Dia apa nama ni? Monster buat benda ni kan. Buat produk Bobo Boy ni memang bagus lah. Dia punya build quality dia, quality ni, pembuatan dia ni memang solid lah. Ni padat. Rasa berat ni sesuai dengan dia punya size ni. Okey ni kan. Dia memang rasa premium lah. Bagi aku rasa premium. Cuma colour dia sikit nampak ni. Yang aku punya ni mungkin aku je yang dapat lah ni. Macam ni nampak colour dia macam apa, colour bleeding. Macam tu ada terlebih colour sikit. Sorry guys, ke tepi pula pergi. Dia terlebih colour sikit. Ini guys, apa-apa pun mantap lah dia punya kualiti dia. Mantap guys, kita review Bobo Boy Solar pula. Ni Bobo Solar guys. Warna putih, oranye kelabu eh. Kena kuning sikit eh, pada logo dia. Macam ni rupa dia guys. Macam biasa macam tadi, build kualiti dia mantap tapi dia punya colour lagi elok pada Bobo Boy Duri tadi kan. Mantap guys, aku suka Bobo Boy Solar. Okay, mantap kan, kita review Bobo Boy lagi satu lah. Bobo Boy Ice. Bobo Boy Ice guys. Ni lain eh. Dia minggu ketiga eh. Tengok muka dia macam tembam sikit eh. Itu yang aku perasan mula-mula eh. Memang macam tu guys. Bobo Boy ni Ice ni. Cuba korang beritahu aku kat ruang komen eh. Kau tengok lah rupa dia. Mantap tu. Dia orang bertiga ni kan. Tiga jenis eh. Memang lebih kurang je. Memang sama kualiti dia. Tak ada lebih kurang eh. Memang berbaloi ya kalau beli kan. Kalau figura ni saja RM12 eh. Kalau korang beli dekat ni Liao-Liao dah. Aku tak tahu sekarang ada. Aku rasa sekarang kalau ada pun kan, boleh beli tiga-tiga sekali kan. Masa tu aku beli satu-satu lah. Seminggu beli ni. Masa tu baru lagi. Apa-apa pun mantap guys. Ni rupa dia, aku tak habis review ni. Dia pakai hoodie kan. Lepas tu ada tanduk dia tu. Macam sirip dinosaur. Mantap guys. Aku suka Bobo Boy. Jadi antara tiga ni, korang suka yang mana satu? Korang bagi tahu aku kat ruang komen. Aku paling suka Bobo Boy Solar. Mana? Sebab dia macam power kan. Kalau ada Bobo Boy Gentar ke, Bobo Boy Glacier, dua tu aku suka. Memang aku bangga-bangga dengan diorang kat dalam video ni. Macam tu guys. Tengok ni guys, apa tu saiz dia besar ni ya? Kecil je. Kau tengok. Besar tu. Muat tapak tangan aku. 5-6 pun muat kat tapak tangan aku ni. Tak ada besar sangat. Tapi dia solid lah. Dia premium guys. Premium. Aku suka barang-barang premium eh. Aku bagi dia punya ni ranting ni Bobo Boy figura ni adalah 8/10. Kalau full body punya lagi mantap aku rasa. Okay guys, ni ada ni cup dia. Cup Bobo Boy. Ada 3 gambar Bobo Boy tadi. Macam ni rupa dia guys.
Ni ada Dia Diau Boba Boy. Dia Diau collaboration dengan Boba Boy. Macam ni rupa dia. Aku simpan tau, nak tunjuk kat korang ni pasal. Tu dah ada Boba Boy, Boba Boy Duri, Boba Boy Solar, Boba Boy Ice. Okay guys, sampai sini video kita. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Kalau korang tak nak terlepas dengan konten-konten baru aku, tekan loceng kat tepi tu, tepi subscribe tu. Okay guys, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum dan bye.